sama kita di sini. Itu ya. Makan di Singkut. Iya. Berarti ketemu ya mereka ke sini? Iya, mereka mau ke Bandung. Mau kita ke Medan. Mau ke Medan ya. Sama-sama makan di Singkut. Makanya kita kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Lintas Tengah 4 LCTV masih bersama ALS 221 ya di rumah makan Cemerlang. Di sini para penumpang juga sudah ada yang selesai makan ya, duduk-duduk di teras. Ada juga yang ngopi dan kopi ya di samping. Dan juga sudah ada juga ya penumpang yang habis mandi. Nampak juga penumpang di dalam ada yang masih mengantri untuk makan, dan ada juga yang sedang makan ya. Oke, kita akan review ya. ALS 221 saat ini mesin bis sedang dimatikan. Di sini juga tempat aki ya sedang dibuka tadi itu oleh Pak Lek. Sementara tadi saringan angin ya sudah mulai terpasang, mulai terpasang kembali setelah tadi ya dibersihkan oleh Pak Lek di tempat tampal ban di samping ya. Inilah AS221 dengan bodi Adi Putro ya. Nampak di sana bintang 5 Adi Putro dengan mesin Mercedes-Benz 1526 ya. 1526. 1526. Inilah AS221. Itu bis SOS juga. Iya. Untuk patas Jogja ya. Enggak ada macet, enggak ada apa kan. Aman ya kan. Iya. Cepat tepat waktu ya Bang Ibas ya. Enggak ada kendalanya. Enggak ada kendala ya. Enggak ada kendala. Berdiri dia. Soalnya kan biasanya jam 4 terus kalau memang kalau ke sini sama ya. Pak Haji ya jam 4. Iya sama Pak Haji kan jam 4. Ya Pak Haji. Soalnya Pak Haji kan enggak ikut. Yang 4 trip telat terus. Iya. Itu gimana tuh? Kira-kira Pak Haji kapan? Ya, kurang tahu. Pak Haji kan baru operasi. Iya ya, operasi usus buntu ya. Pas kemarin tuh ya. Kalau bisa secepatnya Pak Haji. Gitu. Iya. Duit mau sama Bang Ibas. Karena kalau Pak Haji kan tenang kita kan. Iya, aman ya, tenang, nyaman ya soalnya. Nyaman. Ini kayaknya udah mau nyusul juga nih. Iya, mana tahu nanti terkabul pinjam topi dia tuh. Iya. Iya. Mana tahu nanti jadi Pak Haji juga kan. Soalnya kan didoakan oleh anak-anak pondok kan. Iya. Ya bisa jadi ya Pak Lek ya. Iya. Pengibas nyusul kan. Pondok ini, anak pondok ini. Iya, anak-anak. Yang bawa rombongan kemarin ini satu. Oh. Yang 47 orang. 47 orang? Iya, yang kemarin kan pernah 47. Pas pulang ya? Pulang ke Sumatera. Iya, kan? Pulang mau lebaran kemarin tuh kan? Yang orang ini liburan. Oh, liburan? Iya. Oh. Dan balik, pas pulang kembali. Berarti udah langganan ya sama 221 ya? Tapi udah pencar, Pada pulangnya udah pencar. Ada yang naik bis, ada yang terbang. Kalau ini ya, bisa terbang, takutnya sama awan. Atas ya? Iya, takut sama awan. Oh, takut sama awan. Nanti ditabrak awan ya? Tabrak awan katanya. Macam terang kepala aja. Oke, Mas. Dengan abang siapa, Bang? Abdul Aziz Sarahab. Abdul Aziz Sarahab. Bang Aziz ini apa? Siswa juga? Enggak, kami santri pondok. Oh, santri pondok. Pondok di mana? Pondok Darul Mukhlasin. Di mana? Secang Magelang, Jawa Tengah. Oh, Secang. Iya. Secang Magelang ya. Berarti udah langganan nih sama langganan. 221 nih. 221 nih. Mantap ya. Berarti kemarin-kemarin tuh ketika pulang ke pakai ini. Berarti pasti pakai ini ya. Biasanya dua kali deh. Kalau udah mau puasa dua kali pakai. Karena sekali kan nggak muat sandalnya. Dua trip. Oh, dua trip ya. Pertama laki-laki, kedua Ini apa namanya? Naiknya dari mana? Dari ini dari Padang Sidimpuan.
Oh, Padang Sidempuan ya. Berarti banyak ya apa santri dari Padang Sin, apa? Padang Sidempuan. Sidempuan yang apa sekolah di pondok di Jawa ya. Iyalah, moga aja lah ntar kan bisa jadi apa ustadz ataupun apa kan tokoh masyarakat lah, tokoh ulama lah ya. Intinya bisa bermanfaat. Iya, bermanfaat. Yang pertama ilmu itu kan untuk hubungan apa dengan Tuhan kan. Hablum minallah dan hablum minannas kan. Ini berapa orang nih Bang Aziz yang ikut ALS 21 sekarang? Oh, kurang tahu. Karena campur. Iya, makanya kan tak liatin rata-rata kan kebanyakan apa? Siswa semua kayak gitu kan? Campur bentuk. Kali ini campur. Emang di sana belum apa? Belum masuk apa sekolahnya? Minggu ini. Oh, minggu ini ya. Berarti pas ya. Pas nyampe istirahat sebentar, bisa beres-beres, nyuci di sana ya. Terus apa? Langsung nanti masuk lagi ya, sekolah kayak gitu ya. Kalau Mas Aziz sudah berapa lama tuh di pondoknya? Kurang lebih 2 tahun. Oh, 2 tahun? Oh, 2 tahun ya, udah lumayan lama ya. Masih baru. Moga aja ya Mas Aziz ya, apa selamat sampai tujuan ya. Saling mendoa. Iya, dengan ALS 221 nya tidak ada kendala di jalan ya. Amin. Ya itulah doa dan harapan kita kan. Makasih ya. Makasih ya. Waktu pas kapan itu kan ada lewat kan, lewat depan rumah. Saya belum pulang kerja kan, karena anak-anak kan banyak main kan. Iya. Kata anak kan, pi tadi itu ada 221 lewat katanya kan. Iya, baik-baik gitu. Iya ya. Iya. Ini rumah Bang Asbi ini. Iya. Klakson aja kalau udah lihat provinsi. Iya. Tadi kan pas depan rumah klakson. Yang hijau itu? Iya, yang hijau yang atap hitam itu. Iya. Kebetulan saya lagi apa? Di dalam kan. Lagi ngecas HP juga kayak gitu kan. Perasa ini parkir di situ. Iya. Lagi ngecas HP. Iya, sama Pak Alek itu rumah Abang itu. Kita baru mesin dut. Lupa lah ya. Lupa ya, lupa. Rokok-rokok. Terus saya juga pengen apa? Pengen telepon lah, sudah paling ini pasti apa? Lagi sibuk, tapi nggak gitu kan? Memang saya yang bawa. Iya. Tapi pas kalau lihat sini selalu saya klakson mau malam mau apa. Iya. Yang malam kemarin jam 9. Pasti udah tahu nih jadwalnya, pasti jam segini kayak gitu kan. Iya. Mau duduk di luar kan panas. Tapi kalau mobil lewat, lihat pas klakson kan lihat bintang 5-nya ya udah, langsung kan keluar kan. Lihat dari belakang. Iya. Iya. Kecil dulu gitu kan. Sindut itu, kiri sindut. Belakang sindut ini. Heeh. Sindut lagi ngaji. Ngaji dia. Gimana Bang? Apa? Perjalanannya dari Medan sampai sini? Aman ya? Lancar ya? Enggak ada hambatan ya? Aman ya? Berarti nanti apa? Sampai di Jogja juga pasti tepat waktu ya? Iya, jam 3 jam 4 subuh ya? Jam 3 jam 4 subuh ya? Paling telat apa pagi lah ya? Iya. Pagi lah. Kemarin enggak dapat telat satu hari itu. Kemarin itu yang video yang itu tuh ini dari Bang Rudi saya kasih itu. Saya dikasih tahu Bang Rudi ya. Saya di rantau pada kembar. Iya. Buka YouTube buka. Kok nggak ada keluar. Soalnya ada YouTuber di sana nggak ada. Di sana nggak ada YouTuber. Kayak susah ini. Mau kesana kan itu juga kebetulan saya juga kerja kan. Wah nggak bisa. Padahal Bang Rudi pasar itu, ayo kita kesana nggak bisa Bang. Tapi bilang kayak gitu kan. Nggak tahu udah dicincang apa belum di sana. Kayak sama abang kan, iya. Kan ya kadang-kadang kita bilang ternyata nggak betul. Iya. Kemarin kok siapa? Iyalah. Hari itu baru sama makan sama kita di Singkut. Itu ya? Makan di Singkut. Iya. Berarti ketemu ya mereka ke sini? Iya, mereka mau ke Bandung. Kita mau ke Medan ya? Sama-sama makan di Singkut. Makanya kita kaget kan? Dalam di rantau dia kok masih di Moreni. Apa urusan Singkut? Iya. Sama Singkut Moreni. Iya ya. Jarak kampung ya kan? Iya ya. Ada benar pergi.
tapi kan penumpangnya kan selamat semua. Alhamdulillah, selamat semua. Kalau dilihat dari informasinya, iya, penumpang selamat, cuma barangnya katanya. Iya, barangnya nggak bisa terselamat. Atau mungkin api dari atas. Iya. Kalau memang api udah naik ke atas, iya, tolong. Susah ya. Susah, akan ketolong. Iya. Yang bayaran. Iya, saya, bukan kita mengharapkan, kita aja otomatis kan menyelamatkan diri dulu kan. Iya, iya. Diri dulu lah, mana yang baru, mana iya, yang mau diselamatkan, iya, diselamatkan. Iya. Ini nyawa dulu lah kan. Nyawa lah. Kalau barang kan ada rezeki yang dikasih di atas. Untuk penumpang dari kemarin aja sampai sekarangnya lumayan semua. Alhamdulillah semua. Lumayan. Kemarin sebalik itu ada bantuan dari pemerintah. Banyak penumpang hilang. Iya. Nah, kalau mau balik ini kan nggak ada lagi. Nah, betul tuh Bang Ibas. Betul tuh. Ya, kalau mudik gratis, pulangnya aja. Pulangnya pun gratis tuh. Pakai tanggal. Oh, mau kayak tanggal. Kan sebagian kan pada masih mau mudik, ketemu sama keluarga. Ini namanya tanggal pemerintah, mana bisa diundur? Iyalah. Makanya kembali menunggu. Ya mudah-mudahan sampai 2 hari ini mungkin masih ramai. Iya, kayaknya masih ramai. Biar aja di jalan masih ini tuh kan. Karena ramai ini tuh kita lihat, ramai penumpang bisa hilang. Iya. Kita lihat di Google, kita lihat di TV ada bantuan dari sekitar 500 unit ya. Tapi 500 unit kok apa nggak kelihatan ya? Pariwisata. Oh, pariwisata ya. Pantasan pariwisata masih berseliweran ketayangan di jalan ini kan? Pada ketayangan. Ketayangan. Ya. Mau cari uang masuk. Iya. Karena uang jalan mereka dapat. Kami aman tuh. Betul, betul. Kalau penumpang ya boleh lagi. Iya. Makasih Bang Ibas. Okay. Makasih informasinya. Mau jumpa lagi. Oke. Okay. Ini salah satu driver dan helper yang sangat ramah ya. Sangat ramah ya. Kepada YouTuber Bang Ibas. Ini para penumpang sebagian sudah selesai makan ya. Tinggal menunggu aba-aba ya dari kru LS 221 untuk keberangkatannya nanti. Nah ya, para penumpang dari LS 221 siap diberangkatkan dari rumah makan Cemerlang. Selamat sampai di tujuan Bang Ibas. Semoga aman aja. Iya. Salam ya buat Pak Ketua Mas Agung, Mas Aziz, semuanya ya. Iya, iya, iya. Jaya Jogja, Lik Tibiono, Jogja salam semua ya. Insyaallah kalau ketemu saya sampaikan. Iya, dari Lintas Tengah 4 LCCTV di yang standby di rumah makan Cemerlang. Oke, oke, oke. Oke Bang Ibas ya. Ya Bang ya. Ya, hati-hati Bang ya. Ayo 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 berangkat berangkat. Jogja. Jogja, Jogja, Jogja. Ayo, satu. Ini calon ustadz semua ini nih yang berangkat ya Pak ya. Ya Pak, hati-hati Pak. Oke Pak Lek, hati-hati. Selamat sampai di Jogja. Baiklah, diberangkatkan ALS 221 dari Rumah Makan Cemerlang dengan tujuan Yogyakarta. Dari Rumah Makan Cemerlang, semoga selamat sampai di tujuan. Pak, hati-hati. Selamat jalan ALS 221. Selamat sampai di Jogja. Dari Rumah Makan Cemerlang, Lintas Tengah 4 LCCTV mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Lintas Tengah 4 LCCTV.